Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jumpa lagi dengan saya Abdul Khair dalam channel Asgar Blade. Saudaraku sekalian, mengenalkan satu golok koleksi pribadi saya. Sebetulnya tidak ada kata-kata koleksi pribadi ya. Kalau ada yang minat, ya terpaksa saya berikan. Nah, ini namanya golok togok ya. Kalau yang tempo hari, saya berikan gambar daripada golok togok yang sekarang sudah tidak ada di tangan saya lagi. Itu full kayu. Kali ini saya buatkan dengan full tanduk kebo. Nah, ini lihat actionnya luar biasa bukan? Terus dalam hal ini sudah berapa lama tidak saya buka, ternyata tidak timbul karat sedikit pun karena saya rawat juga. Walaupun jarang saya buka, tapi saya rawat. Dibuka, dikasih minyak baby oil, dan penggunaannya pun tidak sembarangan. Kalau untuk sembelih, pakai untuk sembelih. Kalau untuk tebas, pakai untuk tebas. Oke, lihat ketajamannya. Ada orang bertanya, kenapa sih ngetesnya harus dengan kertas atau dengan plastik? Ya sih mau dites pakai apa? Pakai kayu, ya beda lah. Ini kan buat sembelih. Menyatakan bahwasanya golok ini memang benar-benar tajam. Dan kualitas tajamnya, saya yakinkan ya, insya Allah 10 sapi, 1 golok gak bakal ngasah lagi. Syaratnya cuma satu, asal jangan terkena tulang. Oke, perhatikan. Wah, banyak angin ya. Sebentar saudara, banyak angin. Itu terbang. Nah, coba saya madep sini ya. Mudah-mudahan kalau madep sini nggak kena angin. Lihat, halus betul, belahannya halus betul. Terbelah. Lihat, begitu halusnya. Belah. Sekali lagi. Jadi sahabat sekalian, yang namanya kualitas ketajaman itu, belahannya itu nggak berbunyi ya. Ini kualitas nomor satu kalau menurut saya. Ketajamannya luar biasa. Karena ketika saya mengiris daripada plastik ini, plastiknya tidak berbunyi sama sekali. Boleh perhatikan ya. Lihat, bismillahirrahmanirrahim. Tuh, apakah Anda terdengar suara irisan? Apakah Anda terdengar suara irisan? Tidak sama sekali. Oke, kita coba sekali lagi ya. Apakah Anda mendengar suara irisan? Halus bukan? Luar biasa. Itu kalau pakai plastik ya. Kalau pakai plastik biasanya ya seperti itu. Coba kalau pakai kertas. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, banyak angin juga. Jadi rada-rada sulit gitu untuk pemotongan kertasnya ya. Harap dimaklumi teman-teman sekalian. Bingung saya mau ngetesnya gimana. Atau bagus ngetesnya gini aja. Nah, halus sekali ya. Wow, luar biasa. Kita coba lagi. Putus. Sekali lagi. Luar biasa teman-teman sekalian. Dan memainkan daripada golok ini sangatlah hati-hati, apalagi jauhkan jangkauan anak-anak, berbahaya. Warning. Apalagi sampai kalau dimainkan anak-anak, masya Allah, bahaya sekali. Nah, bagi sahabat sekalian, jika Anda punya golok Asgar Blade, saya pribadi menyampaikan, simpanlah golok pada tempatnya, jangan sampai dimainkan anak-anak, karena ini amat sangat luar biasa tajamnya.
Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.